Ivan Gunawan berhasil menurunkan berat badan dari 185 kg menjadi 158 kg. Hanya dalam waktu 2 bulan, ia mampu menurunkan bobotnya nyaris 30 kg. Pria kelahiran Jakarta ini setiap hari mendapat kiriman masakan dari mama tercinta, Erna Gunawan. Walau sang mama yang memasak, Ivan tetap menyusun menu masakan yang hendak disantap. Ivan mengaku mengajak manajer dan rekan kerjanya berdiet, sehingga tidak merasa sendirian menjalani program tersebut. Ia pun berkonsultasi dengan dokter sebelum berdiet. Namun jika tidak ingin menambah biaya konsultasi dengan dokter, Ivan punya beberapa tips. Saran dari aku sih hindari tepung-tepungan, hindari yang manis-manis gitu aja sih. Aku rasa itu juga bisa turun kok berat badannya. Tidur cukup. Menurutnya, kunci keberhasilan dietnya adalah berdisiplin dan tidak jajan. Komitmen tinggi untuk hidup sehat membuat Ivan tidak tergoda untuk melenceng dari program dietnya. Orang yang narkoba ya, bilangnya sakau kali ya. Jadi gimana sih kalau kita biasanya, mulut pengen donat, ya kan kita tinggal ngunyah donat. Mulut pengen apa gitu kan, seperti itu. Jadi kalau aku sekarang kan nggak bisa, jadi kayak kemarin tuh Ruben makan roti sobek, aku saking pengennya, aku tetap sobek tuh roti, aku taruh di deket hidung aku. Saking aku kayak berasa makan tuh roti gitu. Ivan pun sukses mendapat 500 juta rupiah dari Deddy Corbuzier yang pada pertengahan Juli lalu menantangnya menurunkan berat badan dengan imbalan uang. Ia menyebut uang itu akan digunakan untuk membangun masjid. Menurut dokter spesialis gizi klinik Ida Gunawan, menu diet Ivan Gunawan, walau cocok untuk Ivan, belum tentu cocok untuk semua orang. Sebab setiap individu mempunyai permasalahan tubuh yang berbeda. Baik, memang sesuai kaidah yaitu 0,5 sampai 1 kg per minggu. Kalau bisa mencapai 6 sampai 8, itu memang harus di bawah pengawasan dokter. Jadi nanti dokter yang akan mengatur kecepatannya berapa sih yang harus diturunkan sesuai dengan kondisi kesehatan pasien. Ida juga mengatakan diet tidak hanya untuk menurunkan berat badan. Menjaga imun tubuh di tengah pandemi juga memerlukan menu gizi seimbang. Dengan demikian, diet bukan sekedar untuk menurunkan berat badan, tetapi juga menjaga kesehatan. Menjalankan program diet juga meningkatkan kualitas tidur. Kini, Ivan bisa tidur nyenyak pada malam hari dan melakukan aktivitas padatnya dengan bugar. Bagaimana? Tertarik melakukan diet ala Ivan Gunawan? Nurina Malinda, Himawan Amri, Jakarta.